Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat selalu. Pada video berikut ini, saya akan memberikan tips bagaimana mengatasi kolesterol secara pijatan alternatif. Pijit perlahan-lahan leher sebelah kanan atau kiri perlahan-lahan untuk melemaskan atau meregangkan otot-otot leher agar tidak terlalu tegang. Kemudian lakukan sebelah leher lagi supaya dapatkan refleksinya. Cukup perlahan-lahan, jangan terlalu kuat. Kemudian urutlah belakang tengkuk secara perlahan-lahan juga. Lalu di belakang adakan pijatan-pijatan agar lebih agak tenang dan lebih santai dan rileks. Pijit kedua bahu kanan atas perlahan-lahan, lepaskan dengan tiba-tiba. Ulangi lagi, pijit, lepaskan secara tiba-tiba. Lalu pijit lagi, lepaskan dengan cara tiba-tiba. Dengan cara ini, yang kolesterolnya tinggi akan merasakan lebih nyaman dan akan merasakan kurangnya tekanan atau ketegangan kolesterolnya. Lakukan ini perlahan-lahan, perlahan-lahan. Semoga dengan cara ini lebih nyantai, lebih rileks supaya kolesterolnya turun. Lakukan beberapa kali seperti pada gambar berikut ini. Demikianlah tips-tips ini, semoga bermanfaat untuk orang banyak untuk mengatasi tingginya kolesterol. Mudah-mudahan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dan hidupkan notifikasinya agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share. Terima kasih.